إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. مسلمي yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rijal selaku pengurusi majlis dan juga urusdia kepada daurah kita ni ataupun pengajian haji di Masjid Tuanku Mizan, dan semua imam-imam, para peserta, para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat bersama pada hari ini dalam siri-siri pengajian kita tentang ilmu yang berkait dengan ilmu haji. Disebut dengan kursus haji ataupun daurah tentang haji ini suatu perkara yang sangat penting untuk kita belajar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita buat haji ini hanya sekali sahaja yang wajibnya. Siapa dia nak suruh jadi wajib banyak kali, boleh ke tak boleh? Macam mana nak buat? Nak suruh haji jadi banyak kali, boleh? Buat macam mana? Ha? Nazar. Ha, kalau kita bernazar saja aku dapat apa-apa yang dihajati, maka wajib kata aku pergi haji. Ha, tapi saya bagi tahu awal-awal lagi, jangan cuba bernazar, susah nanti. Sebab dalam muzakarah haji memutuskan bahawa orang yang bernazar tidak akan diberi kota. Kalau tidak, semua orang bernazar. Ambil ya. Kalau tidak, saya bernazar ni, kena bagi kota saya tahu ni. Tak buat haji kata tak pergilah, orang yang wajib haji tu kau angkut orang bernazar jelah. Ha, jadi dia kata taktik ni jangan digunakan kerana tak buat haji tidak akan layan, taktik itu. Itu peringatanlah. Dulu mungkin ada waktu-waktu orang tak apa ramai dulu, mungkin dia pergi atas alasan nazar. Jadi oleh kerana haji ni kita nak buat, anggaplah ini yang terawal dan terakhir. Letak situ. Kaya ke kita, miskin ke kita, sebab peluang Allah SWT beri ini tidak semua dapat. Maka kita letakkan dalam kepala kita, haji ini yang terawal dan terakhirlah bagi aku.
insya-Allah. Tapi kalau dapat pergi lagi itu bonus, alhamdulillah. Kerana kelebihan haji itu banyak kan. Nabi kita sebut dalam hadis, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Jadi Nabi kata selangilah di antara haji dengan umrah, kerana dua-dua haji dan umrah itu menghapuskan dosa dan menghapuskan kepakiran. Jadi kalau orang siapa dia tak nak miskin, siapa dia tak nak dia susah, pergi umrah dengan haji banyak. Kadang-kadang orang terkejut juga, macam mana pergi haji tak miskin? Sekali kita pergi berapa puluh ribu habis? Berapa ribu? Tengoklah, kalau yang biasa pun habis 3-14 ribu kan. Kalau yang masuk package, itu atas itu ni tangan yang memilihnya. Nak tanda kat mana? Ada yang 25 ribu, ada yang 50, ada yang 120 ribu seorang. Walaupun mahal, balik-balik ni tak ada lagi kita dengar ada tu pakcik tu duduk minta derma dekat tangga masjid. Sebab apa? Miskin dah balik haji. Ada cerita ni. Ha? Tak berlaku kan? Jadi dalam hadis tadi dia kata, tabi'u bainal haji wal umrah, selangi di antara haji dengan umrah. Jadi kata alhamdulillah, sebab apa? Allah Taala beri kepada kita peluang haji atau umrah. Jadi kita tukar. Tak dapat kuota haji, kita pergi umrah. Jadi umrah dapat, cuma kena mutaakhir ini ada masalah sedikit tentang visa, maka dinasihatkan siapa dia nak pergi tu rancang awal lagi. Nak pergi cuti sekolah bulan 6, bulan 1 tu dah ready dah. Nak pergi Ramadan awal tahun lagi dah siap. Mudah-mudahan kita dapat pergi insya-Allah. Baiklah. Dalam ayat yang saya baca tadi, wa'azzim finnasi bil hajj. Ayat ini dibaca, cerita dianya iaitulah pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS bina Kaabah. Waktu Nabi Ibrahim bina Kaabah, selesai pembinaan, Allah perintahkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, panggil orang, mari mengerjakan haji. Nabi Ibrahim kata apa, ya Rabbi, walam yablughu sauti, suara saya setakat ni ya sampai. Macam mana saya nak panggil semua orang ni? Zaman dulu bukannya ada internet, ada parabola, ada apa ni, alat-alat moden yang kita boleh sebut sini, orang seluruh dunia tahu. Tapi itu manifestasi kepada apa yang akan berlaku di akhir zaman. Mana Nabi Ibrahim panggil pada masa tu, sampai hari ni seolah-olah kita terdengar-dengar jemputan Nabi Ibrahim kepada kita supaya mengerjakan haji. Allah beritahu kepada Ibrahim, innama alaikan nida wa alainal balag. Tuhan kata Ibrahim, kerja kamu panggil je. Panggil. Yang menyampaikan kepada manusia ini siapa? Allah yang akan menyampaikan kepada kita. Jadi Nabi Ibrahim, ada riwayat kata dia naik di atas bukit Safa. Ada juga riwayat yang katakan dia naik di atas batu makam Ibrahim. Ya, tengok dah makam Ibrahim, dah tengok. Kan dalam bekas tu, dekat pintu Kaabah tu ada bekas bulat. Itu makam Ibrahim. Jadi tempat dia berdiri di atas batu yang pejal. Tiba-tiba Allah SWT beri kepada dia batu jadi lembut. Ini benda yang ajaib, yang pelik kan. Batu melembutkan dirinya untuk keselesaan Nabi Ibrahim AS. Nah, ini Allah Taala nak ajar kepada kita sebenarnya. Bila kita pergi Mekah, tengok hajar apa ni, makam Ibrahim tu, janganlah duduk gosok saja. Pengajaran kita boleh katakan batu yang pejal, batu yang keras, Allah lembutkan untuk keselesaan Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau kita hari ini, aku seorang manusia, hati pula keras, kenapa kita tidak boleh lembutkan hati kita ini untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dan disambung oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan syariat Islam yang indah, yang cantik ini. Maka Nabi Ibrahim panggil, ya ayuhan nas, innallaha qad ibtana lakum baitan fahujju. Wahai manusia semua, Allah SWT telah pun bina untuk kamu sebuah rumah untuk beribadah, fahujju ay faqsudu, maka datanglah kamu. Jadi ayat seruan Nabi Ibrahim yang dipanggil berapa ribu tahun dahulu,
Allah rakamkan kepada kita dalam Al-Quran, wa azzim fin nasi bil hajj yatuka rijalan. Panggil manusia ini datang mengerjakan haji, mereka datang rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, ada yang naik kenderaan-kenderaan yang kurus, min kulli fajjin amiq, daripada seluruh pelosok dunia. Mana kalau unta yang gemuk tu datang, biasalah kan, orang nak musafir jauh tu, tapi yang kurus pun mari juga. Artinya semua kategori manusia yang mampu berjalan, yang mampu apa ni naik kenderaan, dia akan pergi. Jadi zaman kita ini kenderaan kitanya ikut unta kitanya kapal terbang lah. Jangan pula kata oh Nabi suruh naik unta, tapi kita naik kapal terbang macam mana? Oh janganlah duk faham sempit-sempit sangat, kita perluaskan. Macam semalam anda letak satu hadis, Nabi kita kata siapa dia berjalan ke masjid. Orang berjalan pergi masjid, setiap langkah dia, satu langkah dihapuskan dosa, langkah yang kedua diangkat darjat. Begitulah langkah dia. Ramai orang tanya, ustaz, saya pergi dengan motor, macam mana nak dapat pahala macam ni? Aduh, kata. Soalan-soalan dia tu kadang-kadang jadi tak tahu nak tak jawab pun kena jawab, orang tanya kan. Tapi nak jawab pun kena suka, kena senyum dulu. Jadi hari ni orang tak naik unta, orang naik kapal terbang. Saya komen, saya kata awak pergi kapal terbang pun tak apa ke masjid. Pandailah malaikat nak kira berapa langkah dia punya. Langkah tu dikira skill saja. Ha, dia kira dia punya skema macam nak kira. Nabi kata satu langkah pergi, langkah yang kedua dihapuskan dosa yang angkat darjat, itu dia punya bandingan kelebihan melangkah ke masjid. Nak pergi dengan kereta, pergi dengan basikal, pergi dengan apa saja alat-alat ni tidak menjadi halangan. Jadi dalam ayat ini para jemaah cuba tanda ayat suratul hajj, mungkin dalam buku kursus tak ada. Ayat yang surah hajj 7 ayat 28 ini dan ayat 29 liyashhadu manafi'alahum, Allah sebut di sini supaya mereka menyaksikan manfaat yang mereka dapat dalam mengerjakan haji. Maka bila kita sebut tentang manfaat, apakah faedah yang besar yang kita dapat daripada mengerjakan haji? Bila kita buat satu-satu perkara, kita buat projek, buat bangunan, buat apa, kita nak faedah kan? Nak keuntungan, nak duduk, nak segala badannya, nak buat pembangunan. Jadi dalam kita pergi haji ni, apa yang kita dapat? Ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, suratul hajj ayat 29, liyashhadu manafi'alahum. Haji itu Allah Ta'ala nak suruh kita saksikan manfaat yang mereka dapat. Maka para ulama tafsir menceritakan kepada kita manfaat haji ini ada dua kategori. Satu dia panggil manfaat ukhrawi, manfaat untuk akhirat, itulah matlamat besar. Dia panggil objektif utama kita pergi haji ni, kita nak dapat manfaat akhirat kan, nak dapat keampunan Allah, nak mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana saya akan sebut dalam adab-adab kita ketika berada di tanah suci sekejap lagi. Jadi manfaat akhirat itu yang utama. Tapi tak lupa manfaat dunia ada juga. Oh, dia kata apa manfaat dunia? Jawabnya Allah Ta'ala sebut liyashhadu manafi', manfaat duniawi pun ada. Contohnya kalau kita pergi Mekah, kita ni tak pernah orang yang tuan-tuan ni orang hebat-hebat belaka, masya Allah, taklah pelik sangat. Tapi kalau orang makcik-makcik kita, mak-mak kita yang tua-tua di kampung, yang tak pernah keluar daripada bumi Malaysia ni, dia tengok di Mekah, bagi dia, ya Allah, satu benda yang ajaib, benda yang pelik, dapat tengok berbagai-bagai jenis rupa manusia. Anda ingat waktu dulu kita naik kapal terbang ni kan, naik tangga. Ya, naik tangga baru masuk kapal terbang. Jadi ramailah makcik-makcik kita ni bila turun di Jeddah, kita tanya dia, kenapa tak pakai selipar ni? Dia kata selipar tinggal kat tangga. Tengok, selipar dia tinggal di mana? Di tangga. Kata tangga Kuala Lumpur dah tak ada dah sini. Ha, kata apa dia? Selipar tinggal tangga. Allahuakbar. Jadi kata sekarang ni tak ada tangga lagi, mungkin dia selamatlah masuk ikut dalam apa ni? Ikut dalam apa, jalan kapal terbang itu selesai masalah. Ha. Jadi manfaat duniawi besar bagi dia. Dia boleh tengok Kaabah dengan mata kepala dia dekat. Hari ni yang kita rasa tak berapa teruja ataupun trauma sangat bila tengok Kaabah tu, sebab apa? Sebab banyak sangat tayangan-tayangan perdana dalam TV ni. Hari-hari tengok Kaabah kan. Nak tengok solat live daripada Masjid Haram pun boleh dengan channel ada hari ni. Bila banyak sangat tengok, kita rasa biasa.
sampai depan. Tapi walau macam mana pun hati seorang manusia, kata di ahli-ahli al-qulub, dia kata laisal mukhbar kal muayyana. Tak sama orang dengar cerita dengan orang tengok betul, tak sama. Walaupun Kaabah tengok dalam TV, tapi bila kita berdepan dengan Kaabah, lain perasaan. Pengalaman saya lah, Ustaz Rizal pun ada pengalaman, dia duduk lama juga di sana. Bila kita bawa jemaah ni, saya tanya, ni kali ke berapa datang? Kali yang pertama. Kita akan bawa dia tunjuk, ah, ini Kaabah. Ini pintu Kaabah, ini lampu hijau, ini saya duduk sini. Sebab kita tak nak kacau dia. Kita biar dia bersendirian duduk depan Kaabah. Kita pergi nak ambil dia, mesti mata merah, menangis. Sebab dia kata terharu, inilah dia dapat duduk berdepan dengan Kaabah yang menjadi kiblat pada orang Islam, yang menyatukan umat Islam ini, satu Kaabah. Seluruh dunia tengok kat dia berlaku. Itu jadi perasaan dia berbeza. Ada juga manfaat duniawi yang kita dapat, iaitulah ahli-ahli bisnes. Dia dapat juga cari kawan-kawan yang sesuai dengan dia. Kan orang bisnes ni tak nak duduk hotel murah-murah. Dia duduk hotel besar, baru level dia sama-sama dia, sama-sama hebat. Ini cerita bisnes ni, muka dimas sikit kan. Ada seorang ni, dia pergi jemaah haji salah, ikut sekali dengan saya. Jadi kita duduk tanya dia buat kerja apa Malaysia, mana orang lain bagi kad, kad Malaysia lah saja nak buat ingatan balik. Dia kata dia tak nak bagi sungguh-sungguh. Kata bawa ke tak? Bawa, tapi tak nak bagi. Apa sebab? Takut tak jadi haji. Rupanya ada sebab. Bila saya minta, dia pun malu lah. Tiga kali minta ustaz, orang lain minta dia tak bagi. Dia datang, dia tahu ustaz, ni untuk ustaz seorang je ni. Orang lain saya akan bagi lepas haji. Baru saya tengok, rupanya dah cok siap. Hajah fulan, sudah ada siap. Jadi oleh kerana haji belum lagi, saya tak boleh keluarkan kad ni. Nanti lepas haji esok, baru nak bagi dia punya bisnes kad yang sudah bercok dengan nama haji dan hajahnya. Ya, terpatutlah saya terima lah. Tak apalah, saya pun stok kat sini dulu, tak keluarkan. Lepas haji, baru saya keluar balik. Tengok. Saya kata, dia kata, kenapa? Dia kata, saya dengar ustaz ceramah, manfaat haji itu luas, dunianya, akhiratnya. Jadi saya bawa kad ni bila jumpa kawan-kawan yang boleh dikongsikan ilmu tentang perniagaan, kita bagi. Mudah-mudahan saya pergi ke negeri dia, pergi ke negara orang putih, pergi ke Arab cari bisnes, dia juga boleh datang ke Malaysia dan sebagainya. Baik. Maka matlamat haji Allah Taala sebut dalam Quran, liyashhadu manafi'a lahum. Itu matlamat al-maqsad al-asma. Maka di sini kita lihat beberapa maqasid. Kalau boleh tulislah. Saya ingat mungkin sebagainya tidak ada dalam nota tu. Maksud ataupun objektif yang besar ianya ada dua perkara. Yang pertama dia panggil al-i'lan bi tauhidillah. I'lan, mengiklankan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana yang kita i'lan? Tuan-tuan dah belajar apa-apa siri dah tu dalam kursus. I'lan yang besar lepas kita niat. Ingat tak? Lepas kita niat haji atau umrah, apakah amalan yang kita disuruh baca? At-talbiyah. Ingat at-talbiyah. Cuba kata talbiyah, saya nak dengar. Kata ni bukan duduk Mekah lagi ni. Dia panggil belajar bertalbiyah. Ada setengah orang, saya tak nak kata ustaz, saya takut jadi dah haji. Kata tak lagi, kita tak niat ini belajar. Macam kita belajar niat haji, saya akan mengujakan haji. Itu belajar niat, bukan berniat. Kalau kita niat dah, kena pakai ihram lah kita ni. Itu jadi masalah. Cuba kata talbiyah sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingat dah? Ingat kata ingat? Kalau test seorang-seorang boleh baca? Baca betul-betul. Inilah dia panggil bunga ataupun aksesori yang melengkapkan. Nak kata aksesori tak mungkin tak sesuai, tapi dia punya syiar haji. Haji itu dia punya bunga, dia punya simbol, dia punya perhiasannya duduk di mana? Duduk di i'lanut tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang menyeru seruan engkau ya Allah melalui ayat tadi, ayat 22 27 tadi daripada surah Al-Hajj, wa azim finnah tadi, kami datang. Kerana itulah kita jawab bila Allah Taala panggil kita datang, kita pun bila kita pergi kita jawab labbaik Allah. Apa makna labbaik Allah? Kami datang menyahut seruan engkau ya Allah. Itu makna labbaik Allah, kami datang menyahut seruan engkau ya Allah. Itu satu.
Jadi bila kita labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik. Labbaik ya Allah, kami datang, tidak ada sekutu bagimu. Ini dia panggil i'lanut tauhid. Karena itulah setengah-setengah kitab dia panggil i'lan bit tauhid. Talbiyah tu dia panggil mengiklankan tauhid, ahalla bit tauhid. Mengangkat suara untuk menyatakan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu tauhid inilah menjadi adab besar bagi kita di dalam mengerjakan haji. Kerana orang-orang yang mengerjakan haji ini pun kadang-kadang terbabas. Saya ingat dalam siri-siri kursus yang lepas sudah ada, salah satu daripada slot pengajian dianya ilmu tentang beberapa pelanggaran tentang isu akidah. Ada tak? Kita lepas dah. Pasal banyak, ada satu risalah yang dikeluarkan oleh pusat dakwah di Mekah. Dia tulis pelanggaran yang banyak terjadi. Ini bahasa Indonesia lah langgar ni. Pada Jumaat Haji. Pelanggaran yang banyak terjadi pada Jumaat Haji. Dia senaraikan banyak sekali. Di antaranya kepercayaan-kepercayaan yang pelik-pelik. Daripada rumah lagi kita langgar dah. Dia kata mana langgar kat rumah? Tak, belum lagi. Sudah langgar. Dalilnya bila orang nak pergi haji, dia nak turun hari Selasa, kan? Pukul 10 pagi. Dia pergi tanya siapa? Bukan kita tanya tabah haji, masa mana nak turun angkat beg, dia kita tanya tok bomo. Saya ni pukul 10 pagi. Macam mana? Tok bomo pun telik alalai air dia tengok. Oi, bahaya pagi-pagi ni. Awak kena turun ikut pintu belakang. Boleh tahan lagi. Kalau dia kata kena turun ikut tingkap, berat gitu. Itu kepercayaan khurafat yang berlaku dalam sebahagian masyarakat masih lagi mempercayai benda-benda yang macam ni. Jadi ingat, daripada nak turun daripada rumah, adab kita nak turun, Allah Ta'ala, Nabi SAW telah ajar kepada kita adab bacaan. Cuba tengok dalam buku yang saya, banyaklah buku-buku yang ada di tangan tuan-tuan, ataupun kalau tak ada, cari dalam buku, tajuk dia Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim ni saya dah terjemahkan, adab-adab ketika nak keluar daripada rumah, Nabi kita ajar, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Bacaan-bacaan yang menunjukkan kepada kita bertawakal kepada Allah, bukan percaya kepada dukun, bomoh dan sebagainya. Jangan. Jadi dia kata ada lagi ke ustaz macam ni? Saya sebut ni memang benda berlaku. Benda wujud. Ada lagi masyarakat kita duk tanya. Orang tu kat depan, mana tak turun-turun? Tiba-tiba keluar dari belakang. Itu ya tu. Betul lah tu. Dia sudah melaksana, merealisasikan apa yang telah diarahkan oleh Tok Syekh dia. Tok Syekh tu lah, Tok Syekh bomo dia tu. Baik. Itu di sini. Sampai di Mekah pula, Masya Allah, Tabarakallah. Orang lain duk cari kat pintu Kaabah, cari Multazam. Dia duk cari Tianjin nak pergi peluk. Cari Tianjin. Kat mana Tianjin? Bisik-bisik lah dengan Ustaz Reza. Kalau dia nak bagi tahu, saya tak akan bagi tahu. Hari ini pula saya tengok dengan pembesaran baru di sebelah ini, dan memang diruntuhkan dah. Jadi saya kata Alhamdulillah, Tianjin dah tak ada lagi. Jin ada, jangan main-main. Jin wujud di mana-mana. Di Mekah ada, di Madinah ramai jin. Guru saya Syekh Atiyah rahimahullah, dia kata jangan main-main di Madinah ni, ramai jin Islam. Kalau orang lain hijrah ke Madinah, dia hijrah juga, dia berhijrah juga ke Madinah. Cerita jin lain kali. Ini tajuk kita haji ni hari ni. Setengah orang kata macam mana ustaz tak cerita selalu, bagi tajuk je, itu lain kali lah. Kita cerita kat surah-surah pula. Baik. Jadi itu dia panggil yang pertama, i'lan tauhid. Objektif yang kedua dalam bab haji ni iaitulah ikramullahi azza wa jalla li'ibadihi al-hujjah bimanafi'a kathirah. Allah Ta'ala beri kepada kita manfaat yang banyak dalam bab haji. Manfaat yang paling besar sekali di mana? Iaitulah kita akan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak terhinggalah manfaat yang besar itu. Baik. Cuba tanda sikit. Cara ringkaslah. Di sini ada beberapa objektif daripada pensyariatan haji. Haji ni disyariat kenapa? Nanti kalau tuan-tuan nak baca, tengok dalam buku yang saya terjemahkan, tajuk dia Keindahan Islam. Buku Keindahan Islam ni dalam bab kelebihan haji. Itu dalam bab haji. Bukan haji saja, semua perkara. Dan sebab adalah akidahnya, dalam ibadahnya, kenapa solat, kenapa puasa, kenapa haji, kenapa zakat. Dan dalam bab kekeluargaan, hak anak, hak semua ada.
Nama kitab pun cantik, keindahan Islam. Jadi Islam itu indahnya di mana? Jadi bila kita sebut tentang maksad ataupun maqasid disyariatkan haji, jawab dianya yang pertama sekali, tajdidu hayatil muslim, nak merenew balik, memperbarui kehidupan sebagai seorang muslim. Sebab saya tahu, yakin dan percaya, orang yang sudah buka hatinya nak pergi haji, orang yang sudah bersedia untuk berubah. Betul ke tidak? Pertama-tama sekali yang muda-muda yang masih lagi hak ada ni pun tidak tua, cuma habis muda ya tak? Ha, kalau kata tua marah pula pakcik-pakcik kita. Saya tidak tua lagi ustaz, cuma muda yang habis. Ha. Tapi yang muda-muda, peringkat adik-adik, peringkat anak. Ha. Bila dia nak pergi haji, bermakna orang ni telah bersedia untuk menjadi orang baik. Itu besar sekali. Jadi kita letak, maknanya bila aku ni nak jadi orang baik, doa kita di Arafah, di Mina, di Mekah, semuanya ke arah menjurus ke arah minta Allah Ta'ala beranugerahkan kepada kita kebaikan yang kita nak jadi orang baik. Tapi malau macam malau pun begitu, ada juga saya jumpa seorang jemaah haji memberontak. Ini cerita tak ada siapa tahu, saya je tahu dengan keluarga dia. Satu tahun saya tengok seorang pakcik ni pelik dia punya kelakuan. Biasa jemaah haji ni kalau dengan ustaz dia hormat. Kalau tengah hisap rokok dia tengok ustaz mari, dia pusing rokok masuk dalam tangan ni. Dia sanggup panaskan tangan tapi dia tak sanggup apa ni berdepan dengan guru dia. Tapi hak ni biasa relax. Nasib baik dia tak ambil hak ustaz bagi sebatang. Ah, tak ada lah sampai berdekat tu. Pergi masjid tak nak. Banyak kerenah yang dia buat tak nak. Bila kita siasat tanya, kenapa saudara jadi macam ni? Oh, dia kata kalau tanya saya jawab. Dia kata apa soalan? Apa jawapannya? Dia kata jawapannya sebab dia tak nak mari haji, isteri dia paksa dia mari haji. Wah, saya kata hebat isteri awak ni. Jarang nak jumpa isteri boleh paksa suami pergi haji. Kalau paksa pergi pasar malam boleh tahan tak? Ini paksa pergi haji ni. Jadi dia datang dalam keadaan memberontak pada isteri dia, dia tak nak pergi masjid, dia tak nak, dia buat kerana-kerana yang tak menasabah dengan suasana haji. View dia tu bukan view jemaah haji. Maka saya beritahu awal-awal mengatakan bahawa orang yang nak pergi haji ni awal-awal lagi mempunyai jiwa nak berubah. Segala perubahan yang berlaku dalam hidup kita bermula daripada mana? Bermula daripada quwwatul azimah, kekuatan jiwa nak berubah. Tak situ. Dalilnya, minta maaf lah kan, saudara-saudara kita ni, kalau orang mari nasihat apa-apa, berhentilah rokok ni ustaz, payah. Ataupun apa saja benda yang dia suka, benda-benda yang benda tak baik kan. Bila kita nasihat dia suruh berhenti, kalau dia jawab payah, maka orang ni senang ke payah nak berubah? Payah. Kenapa payah? Hati tak nak. Awal-awal lagi dia close dia punya pintu. Payah. Tapi kalau dia nak, dia boleh jawab dengan jawapan yang menunjukkan ada takabul, ada penerimaan. Contoh dia kata, insyaAllah saya akan cuba, ustaz doakan saya. Kalau kawan-kawan dia sendiri, awak ataupun you tu doalah ke saya, bagilah nasihat, kita cuba. Itu dah ada keterbukaan. Hak ni orang panggil tutup pintu terus. Payah. Dia payah tu habislah. Ataupun setengah orang tu takdir Tuhan. Ada juga lagu tu. Dia kata takdir Tuhan lah, Tuhan tak. Kalau Tuhan, macam orang nak kahwin juga, kenapa tak kahwin? Tak ada jodoh. Dia tak pernah cari pun. Bila nak dapat jodoh macam tu kan? Dia tunggu-tunggu mari langit, bidadari mari pinang dia. Mana boleh macam tu kan? Jadi kita nak berubah, maka kita mengatakan bahawa tujuan objektif yang pertama bila nak pergi masyru'iyatul hajj, tajdidul hayah, nak memperbarui balik gaya hidup kita di antara sebelum haji dengan selepas haji biar berbeza. Karena itulah ilmu tentang haji ini tak sama dengan ilmu tentang lain. Bulan Ramadan, bila mari Ramadan nanti insyaAllah, surau kita akan buat ceramah, mungkin 2-3 orang ustaz datang. Itu pun yang ada nyepuk khas ataupun yang dah jadi kuliah biasa pun, bila mari Ramadan, saya nak pesan tentang puasa. Tak ada lah berbelah siri macam kerusuh haji. Sebab haji ni khas, memang peluang untuk menukar channel gaya hidup kita ini daripada sebelumnya kepada selepasnya biar ada perbezaan. Itu juga yang disebut dengan nama ciri-ciri tanda-tanda haji mabrur yang disebut dalam oleh para ulama, iaitulah perbezaan yang ketara di antara sebelum dengan selepas haji. Itu yang pertama. Yang kedua,
tanda maksud ataupun objektif masyru' ya disyariatkan haji yang kedua, ziyadatul iman, menambahkan keimanan kita dengan kita lihat asar tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di Mekah. Nampak sekali Allah sebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Surah apa tu? Ali Imran. Ustaz Rizal dia hafal Quran, jadi kita tanya dia senang. Tak payah buka Quran dah. Allah sebut ni, in awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah yang pertama dibina untuk ibadat untuk umat ini Nabi Ibrahim alaihissalam bina, allazi billazi bibakkata mubarakan wa hudal alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di rumah ini ada tanda-tanda yang nyata kebesaran Allah Taala, di antaranya disebut maqamu Ibrahim, makam Ibrahim yang kita sebut tadi, batu pejal lembut untuk Ibrahim. Satu. Yang kedua yang ada dekat Kaabah apa? Saya nak cerita Kaabah pula panjang ni, tak habis tajuk kita ni. Yang kedua, air Zamzam. Telaga Zamzam ni besar mana? Besar ke telaga Zamzam? Biasa ya, kecil ya. Kalau telaga Zamzam tu macam kolam 2 kilometer panjang, 2 kilometer buka, 1 kilometer panjang dah. Mana Sabah? Ni telaga yang kecil dapat diminum oleh jutaan manusia. Hari ni pula air Zamzam jadi murah ke mahal? Murah kan. Dulu kalau kita pergi orang balik haji, dapatlah gelas kecil. Gelas kecil pun setengah gelas. Hari ni dia bagi sebotol penuh. Pasal apa? Kalau habis boleh pergi ambil kat mana-mana pasar raya pun ada dah. Mana-mana kedai pun ada. Kalau tak nak pergi kedai pun search dalam internet apa ni, tempahan Zamzam beribu orang nak hantar ke rumah. Dah banyak sangat dia toke-toke Zamzam hari ni. Biarlah, saya tak nak mempertikaikan cerita Zamzam. Nak ceritanya, Zamzam itu memang mukjizat. Diminum boleh jutaan manusia dan boleh dihantar ke seluruh pusat dunia. Jadi kalau untuk bekalan jemaah haji lah, saya syorkan. Ada dua buku yang saya usahakan tulis. Hasil tulisan ini iaitulah desakan daripada jemaah haji. Bila saya ceramah cerita Zamzam, cerita-cerita Mekah, dia kata, "Ustaz, nak balik macam mana? Tak ingat ni." Waktu saya tengah studi belajar di Madinah, ana pun tulis Madinah dulu. Lepas tu tulis buku Mekah, alhamdulillah dua-duanya sudah ada dan saya sure sangatlah mungkin dia dah ada. Yang tak ada lagi tu ambil buku Mekah dengan Madinah, baca sebelum pergi. Ada setengah orang ni saya tak sempat nak baca ustaz, sibuk dengan pejabatlah, sibuk macam-macam. Tak apa, bawa pergi, baca kat sana. Yang pentingnya kita menghayati peristiwa yang berlaku dengan kita tengok tempat. Itu dia panggil ziyadatun iman, menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, iktisabu taqwal qulub, mencari usaha untuk menaikkan takwa hati kita ni dengan apa? Dengan kita membesarkan syiar perjalanan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam suratul hajj, zalika wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang membesarkan syiar agama Allah Ta'ala ini, fa innaha min taqwal qulub, itu menunjukkan tanda-tanda takwa hati dia. Hati bertakwa, kita mengagungkan kebesaran Allah. Kalau tuan-tuan nak tengok satu kes ni, kalau kita tak terasa benda ni, waktu kita belajar kerusuh haji, beza di antara rukun dengan wajib. Saya nak tanya ni, ni depan kita ada guru kita ni, tak? Guru yang mengajar. Apa beza di antara rukun dengan wajib? Siapa boleh jawab? Takkan tak ingat dah. Dan dia ada periksa lepas ni kan? Rukun, ya? Lulus tak? Yang kata lulus kan payah kota haji. Bergurau ya tu. Rukun kalau tak buat, tak sah haji. Baik. Jelas. Boleh kredit pada guru dia. Dan murid lah yang boleh jawab. Yang kedua, wajib. Wajib ni apa dia? Kalau tak buat, sah, kena bayar dam. Itu je. Ada lebih lagi tambahan? Ini yang besarnya, itu yang kita nak. Wajib haji, kalau tak buat, kenapa tak buat? Uzur. Tak apalah, dah uzur macam mana?
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau tak buat sebab apa? Saja-saja. Ustaz kata boleh bayar dam. Dam berapa ringgit ya? Satu malam tak pergi tidur kat Mina secupak. Secupak baru 5 riyal. Allahu akbar, 5 riyal nak beli burger pun tak lepas. Tak. Kita orang KL ni lagi kaya orang sini. Terjaya lagi hebat. Jadi duit dah jadi satu benda kecil. Maka kita permain-mainkan. Ah, tak apa aku tak pergi malam ni, ustaz kata secupak beras, bayar. Tak pergi melontar pun tak apa juga. Jadi semua benda tak apa sebab boleh bayar. Ini menunjukkan tidak ta'zim syair Allah. Orang yang ta'zim syair Allah, orang yang membesarkan syiar. Kenapa duduk di Mina? Bersesak-sesak. Eh, bayangkan satu maktab. Satu maktab ni, satu perkumpulan kita tu, dia akan bagi kapasiti dia di antara 2,000 hingga 2,500 orang jemaah haji. Dia punya toilet ada berapa? Mungkin ada dalam 40 toilet. Bagi-bagilah. 2,000 dengan 40 berapa jadi? Ha. Berapa satu toilet? Sukar. Saya ini bukan menakutkan, tapi gambaran biar nampak. Karena dalam pengalaman saya menguruskan jemaah haji, berterus terang lebih baik daripada bersembunyi. Kalau kita sembunyi, sampai trauma macam ni ke? Ini Allahu akbar, ada yang nak lari balik, ada macam-macam ada. Jadi patutnya dalam slide tanyakan kita aja ni. Di Mina macam ni kedudukan, sempit, kemahnya bertindan-tindan, tandahnya macam ni. Kita beritahu. Tetapi yang saya nak sebut tadi, wa may yu'azzim sya'ir. Tapi kenapa duduk di sini? Allah Taala suruh duduk. Sebab aku jemaah haji. Pergi melontar, lontar batu ada besar ni. Batu kita besar kacang, kacang tanah lah. Besar ni lah ujung jari ni. Sebab satulah saya tanya, kita nak pergi lontar tu nak lontar apa? Lontar apa? Hah? Tak jawab dah. Syaitan. Lontar syaitan dengan batu besar ni. Syaitan pun senyum tengok. Ni makcik kita pula rajin. Dia lah kutip batu, dia basuh pula batu. Saya cakap, letak perfume sekali. Ha. Dia kata, kenapa ustaz? Ha? Dah basuh. Kalau lontar syaitan, senyum dia. Dah lah bersih batu, kecil, wangi lagi. Lagi happy dia kan. Ha. Kita kata, lontar ni apa? Lontar jamrah. Lontar tempat melontar. Kenapa lontar? Allah salah suruh. Kenapa lontar? Ikut Nabi buat. Itulah dipanggil ta'zim sya'air Allah, membesarkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tujuan melontar tak apa. Nabi sebut dalam hadis, innamat tawahu bil baiti wa ramyil jimar liiqamati zikrillah. Tawaf di Baitullahil Haram. Melontar jamrah, sa'i antara Safa dengan Marwah. Melontar jamrah liiqamati zikrillah, untuk menegakkan, mendirikan ingatan kita terhadap Allah. Itu dia punya matlamat, dia punya maksud tujuan. Yang keempat, tajdidul intima' lil anbiya' wal mursalin, nak memperbaharui balik ikatan kita kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lepas, kerana semua nabi-nabi yang dahulu datang mengerjakan haji, kita juga akan jaya. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh kucuk Hajar Aswad. Boleh tak boleh kucuk Hajar Aswad? Kalau nak, jangan kata tak boleh. Jangan kata tak boleh. Kalau kata pergi kucuk Hajar Aswad, orang ramai mana boleh? InsyaAllah tak akan boleh dia. Sebab dia menafikan kebolehan. Pengalaman saya jaga jemaah haji, bila kita bagi motivasi supaya pergi kucuk Hajar Aswad, ada yang pergi sampai 3 kali dapat. Musim haji, dia boleh kucuk 3 kali. Sebab dia kata saya niat awal-awal lagi. Turun daripada rumah, turun daripada hotel nak pergi masjid, dan niat dah. Masuk masjid dia sembahyang sunat, minta doa, ya Rabbi, ya Allah, engkau maha berkuasa, bawa aku daripada pelosok ujung dunia, daripada Malaysia ke sini. Engkau juga maha berkuasa untuk bawa aku kucuk Hajar Aswad. Dia pun pergi beratur. Tengah-tengah beratur, mari orang besar, rempuh dia. Aku tak tahu nak pergi ke mana dia. Terangkat dia. Pengurut terangkat, jatuh-jatuh, betul-betul depan Hajar Aswad. Dia kucuk, keluar. Alhamdulillah, dia kata Allah Ta'ala angkat. Dia ingat mati dah aku, dia terkena rempuh ke orang besar. Rupanya orang tu bila berebut sama dia, yang kecil ni terangkat, jatuh depan Hajar Aswad. Alhamdulillah. Itu dia bukanlah benda ajaib lah. Tak payahlah masuk dalam majalah apa tu. Yang dia cerita benda pelik-pelik kat Mekah, saya tak nak cerita. Cuma kita nak katakan kuasa Allah. Allah bawa kita daripada Malaysia ke sana. Takkanlah Allah Ta'ala tidak berkuasa untuk beri kita kucuk Hajar Aswad. Bila kucuk Hajar Aswad, seolah-olah kita letak bibir mulut kita di tempat yang diletak oleh Nabi Ibrahim AS, yang diletak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mana tajdidul anbiya'.
Kalau Nabi ada Isra' dan Mi'raj, jumpa dengan ruh, jumpa dengan para anbiya alaihissalatu wassalam dulu, kita di mana kita nak Isra'? Kita pergi ke Mekah, kita letak mulut kita di tempat mereka letak. Allahu akbar. Besar ke tidak kelebihan? Besar. Bagi semangat kita. Yang kelima, tajdidul iman bitazakuril akhirah, iaitulah bila kita duduk di Mekah kena banyak ingat ke akhirat. Pakaian yang kita pakai itu, baju putih, kain ihram yang kita pakai itu putih kan, betul-betul kain kafan. Kau ada beza? Tak ada beza. Jamu hatu orang pakai, hak ni kita pakai. Yang mana orang pakai? Yang kain kafan tu orang pakai kan, kan? Hak ni kita sendiri yang pakai. Itu yang perbezaannya. Yang keenam, tajdidul iman, kita menguatkan iman kita bahawa kita ingat Allah Ta'ala ni mempunyai kuasa atas segala-galanya. Dia boleh pusingkan hati manusia nak pergi ke Mekah. Kalau tengok dengan kesusahan yang berlaku, dengan kerenah-kerenahnya sampai nak clear daripada turun kapal terbang nak sampai ke Mekah, kadang-kadang sampai 12 jam. Benda simple, kecil ya. Tak. Tapi sabar kita. Macam-macam kerenah yang berlaku. Tak apa. Orang nak pergi juga. Sebab waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, kan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikan hati manusia ni terikat nak pergi ke Mekah. Jadi tak ada orang balik lepas waktu tu sumpah-sumpah aku tak nak pergi dah, serabut macam ni lah. Balik susah pun nak pergi juga. Allahu akbar. Yang ketujuh, nak membiasakan muslim itu dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah azza wajalla. Sebab itulah kita lihat orang pergi Mekah rajin sungguh dia pergi masjid. Terutama sekali yang rajin siapa dia? Muslimah. Saya bagi kredit pada muslimah hari ini. Sebab dia rajin. Sampai saya kena marah ke suami-suami. Suami dia mai komplain. Dia kata, ustaz, dalam ceramah ustaz tak sebut ke? Kata nak sebut apa? Tanggungjawab isteri kepada suami walaupun di Mekah. Kata ni dah komplain dah ni. Jadi saya berawal-awal lagi taklimat. Isteri-isteri semua bertanggungjawab pada suami macam di rumah juga. Waktu nak makan kan, walaupun dah buffet dah, pergilah ambil tok kat dia. Biasalah macam kat rumah kita buat air kat dia. Itu servis tu kena berterusan. Cuma lain-lain masalah kita tengok kesesuaian tempat dan masa. Jadi kena ada hormat pada orang tua ni. Ya, ni suami tu kena jaga. Yang pentingnya yang kita nak kata takwid, kebiasaan. Orang suka pergi masjid awal, kalau muslimah pukul 2 pagi dia pergi dah. Pasal tu dia kelahi dengan suami dia, suami dia nak pergi pukul 4. Itu jadi masalah. Tak apalah minta izin awal-awal. Boleh jadi dalam pemerhatian saya, muslimah rajin ibadat di Mekah ni sebab dia nak qadha apa yang mereka ditimpa kat atas mereka di Malaysia. Betul tak? Di rumah kita ni kena jaga rumah lagi, anak-anak lagi, dapur lagi, basuh pakaian lagi. Jadi di Mekah semua relax belaka, tak ada apa dah. Maka dia ambil kesempatan di sini untuk beribadat kepada Allah Taala banyak-banyak. Ke ada lagi hujah lain yang boleh dikongsikan? Ada apa lagi? Tak nak cerita dah. Itu rahsia muslimat. Tak apa, simpan jelah. Yang ke-8, menghilangkan perbezaan di antara orang Islam. Tak ada beza. Orang kaya ke orang miskin ke, sama je lah. Semua pakai kain dua helai, bagi laki-lakinya pakai warna putih, berjalan tempat yang sama. Cuma hari ni ada perbezaan sikit lah kan. Kalau orang besar-besar ni, waktu nak tawaf, dikawal. Sempit Kaabah tu dengan pengawal-pengawal. Kita orang yang tak besar ni, sempit tempat tawaf dengan dirempuh oleh orang. Itu je, itu perbezaan yang ketara. Itu manusia yang buat, asalnya tidak begitu. Yang ke-9, haji ini merupakan muktamar perhimpunan tahunan bagi umat Islam. Kita tengok ramainya orang Islam. Yang ke-10, tadrib lil muslim alas salam, nak mengajar orang Islam ini supaya sebarkan kesejahteraan ke dalam masyarakat, di mana melalui ayat Al-Quran Tuhan sebut bila faman farada fihinnal hajja. Coba tanda dalam surah Al-Baqarah 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Ini dia panggil adab yang besar. Bagi saya tiga benda ini adab yang menjadi keutamaan selepas daripada adab yang pertama tadi, iaitulah ikhlasun niyyati lillah, ikhlaskan niat dan tauhid kita kepada Allah. Kemudian yang kedua Tuhan sebut tanda surah Al-Baqarah 197, faman farada fihinnal hajj. Siapa yang telah memfardu, memperwajibkan haji ke atas dirinya, mana dia dah niat haji itu, apa dia dapat?
la rafas. Jangan sekali-kali dia bincang tentang wanita, tak boleh. Wanita pun jangan duk bincang tentang laki-laki. Jadi duk bincang sana sini, duk tengok. Bahkan para ulama mengatakan suami dengan isteri bila sudah berihram tak boleh lagi nak main kenyik mata, tak boleh. Tengok isteri dia macam tengok orang lain juga. Itu je lah. Oh, tak boleh nak pergi makan sekarang? Boleh, tak ada masalah. Nak makan, nak minum, nak bercakap. Tapi nak lebih daripada itu, tak tahulah. Setengah orang kata nak mengorak. Mengorak ni bahasa Malaysia, ada tak? Nak mengorak dengan bini sendiri pun tak boleh bila sudah pakai ihram. Tuhan sebut faman farada bihna fala rafas. Tak ada lagi bincang. Itu satu. Biasalah manusia ni bila dilarang maka marilah godaan. Boleh cerita ke dekat sini, tak tahulah. Ada seorang pakcik ni tua dah, dia pencen dah kerja. Bila saya sebut cerita ni, dia tepuk meja, dia tepuk lantai, regahlah, pom, terkanyak saya. Terkejut saya. Eh, kata kenapa? Dia kata benar sekali. Sadaqallahul azim, dia kata. Benar apa yang Allah Taala sebut. Saya ni kat rumah dia tu tak ada masalah apa-apa dah. Kita sama-sama pencen dah, orang tua. Isteri saya tidur dengan cucu 2 minggu saya tak tanya khabar. Biarlah dia tidur, saya tidur dengan saya ni. Tak ada apa-apa. Tapi bila mari Mekah, sekejap-kejap pergi tengok pintu. Ada tak makcik ni? Jadi naik masa lain macam dah perasaan. Macam mari cemburu lah macam. Jadi banyak karinah yang timbul. Bila sebut tentang ketuk pintu bilik ni, saya nak peringat selalu lah. Di antara adab jemaah haji yang patut kita kena beradab di Mekah, iaitulah jangan pergi buka pintu di bilik wanita, jangan sekali-kali. Ni dak mentaka bini dia kat dalam tu, dia pergi dikrek buka pintu. Ada. Jadi yang dalam tu ada 5-6 orang lagi, isteri orang lain. Itu tidak beradab namanya. Jadi kalau nak juga ketuk. Assalamualaikum. Ya, isteri dia dengarlah suara tu, dia kenal kan. Berpuluh tahun duk dengar suara ni. Hak marah puan ni juga, hak sayang puan ni juga kan. Dia cepat-cepatlah dia pergi. Ataupun hari ni setengah hotel yang cantik, yang hotel yang besar-besar ni, apa ni, telefon bilik ke bilik ada. Assalamualaikum, saya nak jumpa kat luar tu. Ataupun turun kat bawah, kat lobi. Ataupun cakap di tepi. Yang pentingnya adab, jangan masuk dalam bilik perempuan. Kalau nak masuk juga, minta izin. Contohnya isteri sakit dalam bilik tak, bagi tahu, assalamualaikum, 5 minit lagi saya minta izin nak masuk, nak ziarah isteri saya. Barulah orang dalam bilik boleh bersedia. Pakai telekor, pakai tudung, tutup aurat baik-baik. Ataupun mungkin orang bilik tu bagi date kepada dia, awak datang setengah jam lagi, kami semua keluar ke Masjid Haram, marilah. Nak apa ni, bawa lah minyak cat kapok ke minyak apa tu, isteri uzur ni, barulah kita panggil. Ada adab, peraturan. Yang kedua, wala fusuk, jangan buat benda yang tak baik. Apa benda tak baik ni? Iaitulah kadang-kadang kita mudah nak marah dengan orang, mudah sangat nak marah dengan orang. Orang langgar sikit, depan Kaabah gini angkat sayap. Hai, hebat awak ni, mentang ke dia belajar karate ke, belajar apa ni, apa dia ni, taekwondo ke, jadi mudah nak angkat. Jangan duduk maki orang, jangan duduk kata huduh pada orang. Kadang-kadang kita tengok orang langgar gitu, oh bahasa tak reti. Itu ujian Allah Taala nak bagi pada kita, nak uji kesabaran. Ada seorang pak cik, dia mari jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya serahkan hari ini keputusan pada ustaz. Ustaz kata kambing pun saya bayar, unta pun saya bayar." Yang kita belajar dalam ilmu dam ni, unta ni kes berat jelah. Kes suami isteri je, saya tengok pak cik ni tak pernah sabar dengan unta. Tak pernah sabar dengan unta je, tak logik. Saya kata, ada masalah apa? Dia kata, masalah saya je di masjid tadi, saya entah macam mana syaitan kacau saya, mungkin dia lawan orang sikit. Boleh bayar tak boleh bayar? Jadi saya fikir, tengoklah kok ada akta yang boleh bayar kambing ke, bayar sembelih ayam ke, sembelih bayar berah ke apa dia. Tengok-tengok rupanya maki orang ni, marah orang, tak ada akta boleh bayar. Bila saya sebut tak boleh bayar, terus dia menangis. Dia kata, "Ustaz, saya kalau 1,000, 2,000 saya boleh bayar, hati saya tenang. Tapi kalau tak boleh bayar, hati saya duka cita." Jadi bukan semua dengan duit tu. Karena itulah dalam kesalahan dam yang kita belajar, dam yang kita boleh bayar, kita tenang. Tapi kesalahan yang tidak ada dam ini yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Jadi kena hati-hati. Sekali kita sumpah orang, tak ada bayaran. Macam mana kita nak kontrol haji kita supaya haji mabrur? Yang Tuhan sebut, wala fusuk, jangan buat tak baik, jangan maki orang. Wala jidal, jangan berbantah-bantah dalam bab haji. Sampai mereka berkelahi dalam bab hukum hakam pun tidak dibenarkan dalam haji. Kerana itu masuk dalam jidal, dalam berbantah, kecuali nak menjelaskan benda yang tak jelas. Jadi bolehlah kita cerangkan. Jadi ayat Quran ini menjadi motto yang besar kepada adab jemaah haji,
tiga adab yang pertama, yang besar, jangan terlibat dengan masalah perempuan, jangan terlibat dengan masalah fusuk, benda buat benda fasik, benda jahat, maki orang, pukul orang, ambil barang orang tak minta izin contohnya, tengok benda-benda yang tidak halal, masuk dalam bilik orang-orang perempuan tanpa keizinan contoh, dan wala jidal, dan jangan berbantah. Jadi kalau kata adab ini dipatuhi, bagi saya sudah memadai. Birrul haj, tanda haji mabrur, kata para ulama, yang pertama sekali buat apa yang diperintahkan. Rukun buat, wajib buat. Masalah tadilah, wajib tadi. Kalau salah takrif, wajib ialah perkara-perkara yang mesti kena buat. Siapa tak buat, kena bayar dam. Berhenti setakat tu je, close. Tutup. Lah. Kita rasa, tak apa, boleh bayar dam. Satu kes, ini pengalaman saya bertugas jaga jemaah haji ni. Minta maaf lah kalau ada yang kenal di sini. Tapi saya rasa tak kenal sebab saya tak sebut nama. Bangunan besar dekat Masjid Haram tu, banyak tingkat lah. Jadi mari pegawai haji, dia kata, ustaz cuba naik tingkat sekian, ada orang nak jumpa. Dia orang tak bagi tahu dengan saya. Bila naik-naik, rupanya satu kes, satu family orang kaya Malaysia ni tak nak pergi melontar. Jadi dia duk negosiat dengan ustaz tu berapa ekor kambing dia kena bayar. Tapi ustaz ni tak puas hatilah sebab tak ada alasan tak nak pergi. Saja nak relax kat hotel aja. Itu je alasan. Jadi bila saya naik, saya tanya ustaz, apa kes saya dijemput ke bilik ni? Dia kata dia pun sebut. Orang ni tak nak pergi melontar, tak nak pergi mabik di Mina sebab lecehlah, sibuk jauh lah berjalan, orang ramai macam-macam alasan. Jadi mereka dah bersedia untuk bayar dam. Tak apa. Bila saya assalamualaikum masuk bilik, dia tengok, dia kata, ni kau ustaz? Saya kata, salah seorang ustaz lah. Dia tanya, berapa banyak you nak kambing? Weh, kata saya, tak izin nak meniaga kambing kat Mekah ni. Saya bukan tokai kambing. Saya kata, tuan-tuan ni, kalau nak bayar satu kontena seorang kambing pun kaya, memang kaya sungguh. Kaya. Baiklah, duduk dulu. Saya duduk. Cerita lebih kurang dalam 10 minit, objektif tujuan haji. Dan inilah. Allah nak tengok kepatuhan kita. Allah nak tengok kita beradab ke tidak dengan Tuhan. Tuhan kata mau mari haji, ya. Pergi Arafah. Pergi Muzdalifah. Pergi ke Mina, pergi melontar, pergi tawaf, pergi sa'i. Itu kepatuhan. Jadi bila kita cerita dalam 10 minit lebih dekat 15 minit, saya bagi tazkirah, barulah dia tanya soalan yang kedua yang menyenangkan hati. Dia kata, "Pukul berapa nak pergi esok?" Saya kata tak apa. Saya serahkan tugas ni kepada pegawai yang jaga haji ni. Saya kata, awak beri taklimat pukul berapa nak pergi, mereka dah bersedia. Salah faham takrif wajib haji. Jangan main. Definisi kena jelas. Orang yang meninggalkan benda yang wajib ini tanpa sebab berdosa. Bila berdosa, tak dalam kurungan, nak dapat haji mabrur agak sukar. Kerana langgar tak ikut peraturan. Barulah kita kata, kalaulah berdosa yang ketiga dan tetap kena bayar dam. Barulah dam tu mari yang ketiga, jangan letak yang pertama. Sebab dam tu boleh bayar, bila boleh bayar orang ada duit. Orang ada duit dia tak takut. Tak takut dia. Itu adab yang terakhir sekali, iaitulah ta'widul muslim. Ajar seorang muslim ni supaya berdisiplin. Sepatutnya begitulah. Agama Islam ni agama disiplin. Tapi bila sampai kepada kita macam pergi Mekah lah, tempat yang tak ada disiplin, dengan orang langgar orangnya, orang langkah atas kepala orang, cukup lengkap yang ada, maka kita kata disiplin juga untuk kita yang ada kesedaran ni. Apa disiplin untuk kita? Iaitulah bagaimana nak menghadapi suasana macam tersebut. Dan dia kena berlatih awal-awal lagi. Tu yang dia buat nanti lepas haji, lepas raya ni, ada haji perdana kan, tidur kat padang. Saya kata tak cukup lagi tau. Masa tidur suruh orang langkah atas kepala nak tahu. Kalau bangun tumbuk tu, betul lah tu. Belum sampai Mekah tumbuk, dah orang dah. Ya kan? Saya sendirilah tuan-tuan duduk di Mina, pengalaman kita di Mina. Sedar-sedar tengok kaki orang ni atas kepala. Allahu Akbar. Tak ni. Sedar pula kaki orang ni pula atas kepala. Orang lain pun sedar kaki kita atas kepala dia. Sama ya. Itu dia panggil annasu sawasiyah. Manusia di sana sama. Jadi di antara adab-adab yang seterusnya, yang patut kita belajar, yang pertama tadi saya dah sebut dah, mungkin Ustaz Rijal dah sebut di awal, adab sebelum kita pergi haji ni letaklah yang pertama sekali.
ikhlaskan niat kita nak pergi haji kerana Allah Azza wa Jalla. Biar orang akan tanya, ustaz, kalau balik esok orang panggil haji ke hajah, saya kena marah ke macam mana? Tak payah marah. Orang nak panggil haji ke panggil hajah, biarnya panggil lah. Tapi yang jadi masalahnya kalau orang tak panggil tu. Kita rasa apa orang tak panggil? Contohnya kita beli dah siap dah. Saya dah beli dah kain tudung ni cantik-cantik ni. Beli kat Mekah ni khas untuk kawan-kawan. Apa ni, member-member kita, ahli-ahli yang selalu pergi masjid usrah dengan kita kan. Tiba-tiba dia mari-mari jumpa kita, tak panggil hajah, panggil cik puan ya. Allah selamatlah balik cik puan, tak panggil hajah. Pergi tukar pula hadiah tadi. Yang hadiah khas tak bagi, beri hadiah yang beli kain 10 riyal, 10 lah itu. Itu dia tu, itu bermasalah. Sebab bila orang tak panggil kita marah, itu masalah. Tapi orang panggil kita jangan marah. Itu dah jadi uruf, dah jadi apa ni? Satu kebiasaan lah. Orang balik haji dia akan tulis haji, dia akan panggil hajah. Dan bagi saya benda ni positif, tidak negatif. Ada walaupun orang lain kata negatif ni, tak baguslah panggil orang haji. Bagi saya positif. Sebab kita kena tengok satu dimensi lain. Kita ni bila sebut haji, kita teringat ke tidak perjanjian kita dengan Allah di Arafah, di Mina, di Muzdalifah? Ingat tak? Aku berjanji nak jadi orang baik. Kopiah ada atas kepala. Yang muslimah kita sudah berapa kata lekung baik-baik. Kalau orang ajak pergi tempat maksiat, nak pergi ke tak pergi? Hai. Majlis parti ni ada apa situ? Mesti tanya. Tak ada apa-apa. Sambil-sambil makan tu lompat-lompat juga lah atas pentas tu. Ada lompat sikit kan. Agak-agak kita nak pergi ke tak? Oh, minta maaf lah. Kopiah saya beli ni belum lagi petik sawah lagi kata. Belum betul untuk tukar warna lagi, takkanlah aku nak kotorkan haji. Jadi sekurang-kurangnya ada break. Allah, aku dah pergi haji. Ajah pula. Takkanlah aku nak naik lompat atau pentah juga. Itu belum haji. Sekarang ni saya dah pergi haji. Minta maaf ya. Terima kasihlah jemput. Tapi kalau nak suruh saya pergi juga. Berdakwah pula. Kalau nak suruh saya pergi juga boleh. Apa dia? Jangan ada maksiat. Buatlah benda-benda yang baik-baik. Panggil ustaz lagi tazkirah ke ceramah ke. Kan? Kita rasa kita mampu mengubah benda tu. Jadi yang keduanya iaitulah, itu yang pertama. Kemudian bila kita sampai di Mekah, apa yang kita nak buat? Tunaikan segala perkara yang bermula daripada ihram haji. Ihram haji tu bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, bermakna kita telah memulai langkah haji. Yang lain tu baru nak pergi haji bila labbaik Allah tu. Baik, kalau tuan-tuan yang pergi daripada Malaysia ni, ada dua kategori manusia jemaah haji. Ada yang pergi terus ke Madinah. Yang pergi terus ke Madinah, maka kita punya miqat, tempat nak labbaik Allah kita di mana? Kena ingatlah ni, mana? Di Bir Ali ataupun Zul Hulaifah. Ingat nama dia punya tempat miqat. Bagi orang yang pergi nak terus ke Mekah, daripada KLIA akan pergi ke Mekah, turun di Jeddah lah, Mekah tak ada airport. Maka kita kena niat di mana? Kena niat atas kapal terbang. Pakai kain ihram di Kuala Lumpur tak ada masalah. Itu baru pakaian untuk bersedia untuk nak pakai ihram. Sebab nak, kalau nak tukar kain ihram kita atas kapal terbang, sempit kawasan. Jadi menimbulkan masalah. Semua orang pakai bangun nak tukar ihram, agak macam mana? Kalau seorang dua macam orang pergi umrah tu tak apalah kan. Dua tiga orang bangun pergi kat belah belakang tempat ruang kosong dekat-dekat pintu, kita tukar ihram boleh. Tapi ini semua, maka bila kita pakai ihram itu tidak ihram. Jangan takut. Setengah orang bila kita tak limat, rombongan kita ni kena pakai ihram di sini lagi, di Kelana Jaya lagi, di KLIA, gelisah dia. Tokah awal sangat. Itu baru pakaian. Apa susahnya? Cuba pergi tengok sahabat-sahabat kita orang India. Semua hidup dia pakai ihram. Tak ada masalah apa-apa. Ada masalah dia. Kain dia tak pernah jahit semua hidup. Jadi kita nak pakai 2-3 jam ni pun susah hati. Apalah cita tak. Kita tengok kawan-kawan. Kita buat pelatihan. Hari ni mulai nak pergi haji ni, dekat rumah, pakai kain sarung yang tak bercantum. Buka dia punya jahitan tengah tu, pakai pelatih kat rumah. Tak apa kalau ada masalah apa-apa pun, isteri lah tengok. Orang lain tak tengok. Tak ada masalah. Baik. Jadi bermula adab ihram tadi, bila kita mula niat, maka la rafasa wala fusuk wala jidal sudah berlaku. Baik, bila sampai di Mekah, apakah yang perlu kita buat? Kena tanda. Yang pertama sekali, selesaikan. Kalau kita pergi haji umrah, haji tamattu, kita akan masuk dengan umrah kan. Selesaikan umrah kita,
kamu yang perbanyakkanlah ibadat di Mekah yang begitu besar. Di antara ibadat yang tuan-tuan mampu buatlah sebelum sampai ke Arafah ni, sekejap lagi kita pergi Arafah, iaitulah ibadat di Masjid Haram. Masjid Haram Mekah ni, sekali solat boleh pahala banyak mana? Sekali solat banyak mana pahala? 100,000. Betul? Kau tukar kan? Tak tukar dah? 100,000. Ingat, 100,000 sekali solat. Ada orang cerita, wallahualam, saya rasa tak betul. Dia kata ada seorang pakcik ni, dia pergi 5 hari Mekah. Dia balik-balik, terus tak solat. Orang tanya, kenapa tak solat pakcik? Oh, dia kata, aset saya dah besar. 100,000 kali dengan 5 hari dia solat, berapa juta solat dah. Jadi dia mati hidup balik pun tak lepas dah dia punya aset. Kata ada juga orang tak betul lagu ni berjalan dah. 100,000. Jadi perbanyakkanlah masuk masjid, jangan lupa tahiyatul masjid, biar tetap yang kita dapat solat qabliyah kita tu, qabliyah dengan ba'diyah yang muakkad, yang tak muakkad, semua kita buat. Kamu yang solat duha, solat witir. Dan satu lagi tambahan yang saya nak suruh jemaah haji buat, iaitulah solat menunggu naik matahari. Dia panggil solat tunggu terbit matahari. Dalam hadis Nabi kita sebut, siapa yang solat subuh berjamaah, siapa solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid. Duduk di Masjid Haram tu tak ada kuliah kan? Kuliah tak ada di Masjid Haram. Kalau ada pun bahasa Arab, mungkin kita boleh dengar lah. Tapi faham belum tentu tak? Baik, macam mana nak buat? Baca zikir lepas subuh. Zikir pagi. Al-Maksurat yang kan ada. Kalau ada satu buku kecil saya tulis, zikir waktu pagi dengan petang. Ambil buku tu, letak dalam poket. Baca. Habis zikir, kita baca Quran. Oi, letih ustaz mengantuk baca Quran. Tuan-tuan siap-siap lagi. Ambil contohnya. Saya buat contoh ya, bukan inilah. Tengok dalam YouTube saya punya ceramah tu, Abu Anas contohnya. Ambil MP3 tu, letak dalam kita punya handphone, letak dalam alat-alat begini. Masuk dalam telinga, dengar kuliah. Saya dengar kuliah Abu Anas di hadapan Kaabah. Semangat kan tu dengar. Dengar ceramah. Bila naik matahari, lepas daripada naik matahari panggil syuruq. Tengok dalam jam kan, di dinding kan, dia gantung banyak di Masjid Haram tu, jam dia tu dia tulis syuruq pada pukul 6:30 contohnya pagi, atau pukul 7 pagi, pukul 6 awal sana, awal sikit di sana. Maka kita tambah lagi 10 atau 15 minit. Mana kalau syuruq pukul 6:30, kita tambah lagi 6:40, 6:45, maka kita solat sunat. Solat sunat apa ni? Nabi tak sebut solat sunat apa. Dia sebut fasalla rak'ataini, dia lakukan solat sunat 2 rakaat. Apa dia dapat? Tanda. Tanda kat buku nota tu. Saya baca hadis penuh ni. Bukan untuk senang baca tulis. Sesiapa yang melakukan solat fajar berjamaah. Mana berjamaah di masjid lah ni. Jangan jemaah di rumah dia. Kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari. Letak dalam kurungan, setelah melintasi waktu larangan 10 hingga 15 minit, maka dia solat sunat 2 rakaat. Dia solat sunat 2 rakaat, pahala dianya Nabi kata Allah Taala akan tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ramai ulama-ulama hadis yang menilainya hadis yang boleh diamalkan dengan dia. Maknanya hadis itu sanadnya baik, boleh kita pegang. Jadi kita boleh sebelum pergi haji ke Arafah, tuan-tuan dan puan-puan telah meraih haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna tiap-tiap pagi di Masjid Haram. Boleh ke tak boleh? Kat sini payahlah sikit. Saya nak tunggu tapi anak sekolah pula. Saya nak tunggu tapi ada macam-macam, adalah kat Malaysia ni ada saja, ada-ada saja. Hak tak ada pun buat ada juga. Dah. Perut melaramlah, macam-macam alasan untuk tak mendapat haji yang sempurna. Jadi buat. Di Mekah tempat yang paling ideal sekali untuk kita dapat pahala. Di Malaysia dapat sama. Mari pagi esok sini. Kalau boleh tak, supaya kita tak puas lama menunggu, kita cuba tengok dalam senarai di mana ada kuliah subuh. Kuliah subuh kita pergi ngajar situ. Ana kalau kuliah subuh, biasanya saya akan habiskan kuliah ni kalau hari cuti lah, hari tak bekerja, saya akan habiskan sampai tempoh waktu tersebut. Sebab kita nak ajar praktikal kepada jemaah yang ada ni supaya terus lakukan solat. Jadi dapat pahala. Paling tidak pun masa ustaz ada tu dapatlah. Besok belum tentu. Mungkin lari balik awal lagi dah. Itu masing-masing keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
Baik, itu amalan yang besar. Kemudian kena target, aku nak khatam Quran berapa kali. Kalau tak ada bajet, tak ada target, tak jadi. Target, insyaAllah setiap 3 hari khatam Quran. Boleh? Hoi, dia kata ustaz, bahaya 3 hari mana sempat. Eh, apa yang tak sempatnya? Masak nasi, otis dia dah. Ha. Balik basuh pinggan makut, tak ada ke dah. Sudah makan tinggal atas meja tu je. Kalau makcik kita baik-baik, hantar jugalah ke tempat budak basuh tu. Tinggal pun tak apa. Jadi kerja kita di Mekah, oh tak apalah, masa ada tapi saya slow baca Quran, merangkak kan. Kita target setiap 10 hari sekali. Daripada 3 hari jadi 10 hari. Maknanya 3 juzuk satu hari. Naknya mesti ada target. Kalau tak ada, tak jadi. Itulah pengalaman yang saya bagi motivasi kepada jemaah haji, iaitulah mesti buat berapa kali nak khatam. Dan mesti ada zikir-zikir yang kita baca, yang diambil daripada Nabi SAW, zikir pagi, zikir petang, biar ada. Oh, dia kata tak sempat ustaz, duduk dalam Masjid Haram pun sempat lagi, duduk main berwasak-wasak di Malaysia ni. Saya bagi satu tip untuk menghilangkan benda ni. Masuk di Masjid Haram Mekah tu, masuk dia punya, dia panggil yang bawah tanah tu. Yang tu selamat, sebab tak ada lain kat situ. Itu je lah, godaannya hip habis. Buka telefon senyap, tak boleh buat apa. Duduk situ lah. Aircon lagi sejuk lagi. Saya pun selalu lah, kalau pergi majlis saya duduk bawah tu, supaya tak nak bagi orang kacau. Orang tak boleh telefon saya, saya pun tak boleh telefon orang. Sesama masalah. Cuma kalau tak boleh duduk lama lah, sebab saya janji dengan jemaah haji, kalau ada kes telefon. Kalau tidak ni, dia lepas dia buat tawaf sa'i, lepas tu dia balik cukur gunting, bila tanya kita rupanya tawaf dia tak sah. Nyanya. Jadi kalau was-was, saya kata telefon saya. Ya, nombor telefon ambil di Mekah lah. Kalau saya bagi sini pun tak jadi. Mungkin tukar nombor lain. Baik. Yang besar sekali, mungkin ini motivasi kita yang terakhir. Lepas pada ni saya bagi peluang untuk tanya soalan yang banyak soalan tu. Tapi kadang-kadang kita ni bukan tak nak tanya ustaz, tapi malu bertanya. Waktu berada di Bumi Arafah, kemuncak dalam bab haji ni di mana? Nabi sebut dalam hadis, Al-Hajju Arafah. Haji itu duduk di Bumi Arafah, beribadat di Bumi Arafah, ada di situ. Maka dalam anggaran yang saya buat, masuk waktu zuhur pukul 12:30 tengah hari, 12:30 lebih kuranglah, kita akan berakhir pada pukul 1, 2, 3, 4, 5, pukul 6:30 contohnya. Berapa jam? 6 jam ataupun pukul 6 maghrib. Kalau pukul 6 berapa jam? 5 jam. 5 jam setengah dah. 5 jam setengah ni lama ke sekejap? Dia kata lama ustaz, 5 jam ni. Allahuakbar. Saya 1 jam kuliah ni pun rasa sakit pinggang dah. Ni 5 jam nak buat macam mana? Maka untuk tak nampak lama, kita kecilkan. Kecilkan angka besar tadi. Jadi 5 jam, 1 jam berapa minit? 60 minit. 6 kali 5 300. Campur dengan setengah jam lagi 30 minit. Jadi kita ada 330 minit. 330 minit lama ke sekejap? Sekejap. Setengah jam yang pertama tu tamat dah. Dengan salat zuhur berjamaah, dengan khutbah Arafah, habis setengah jam. Tinggal lagi depan tuan-tuan ada 300 minit. Tulis dekat nota. 300 minit dibahagikan dengan beberapa pecahan ini. Tulis. Yang pertama sekali, kita nak doakan untuk kita sendiri. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang baik. Terimalah haji aku, haji yang mabrur. Berilah keampunan kepada aku. Untuk kita saja. Jangan masuk orang lain. Apa yang kita nak kata? Mulai sekarang, buka kita punya nota, buka laptop, buka apa ni, apa alat-alat ni, buat dia punya perkara yang kita nak munajat di Arafah. Sebab hari itu tuan-tuan akan penat. Setengah-setengah travel agent ni, Allah Ta'ala lah beri hidayah kepada dia. Dia bawa ahli-ahli zikir munajat. Orang tidur malam Arafah, dia duduk berzikir sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Tak tidur kita. Dia kemuncak di Arafah ni bukan malam tu. Bila kemuncak dia? Zuhur esok. Jadi kalau malam tu dah penat, pagi esok pula penat, bila waktu zuhur kemuncak wukuf, kita tidur. Rugi ke tidak? Rugilah waktu yang sangat-sangat
ditunggu, itulah tempat yang kita tidur. Karena itulah saya tak suka bising-bising di Arafah. Malam suruh jemaah tidur, kalau subuh pukul 5, pukul 4 kita pakat bangunlah, malam salat tahajud kan. Lepas subuh, kuliah subuh sekejap, tidur lagi, duha bangun, kemudian teruskan ibadat. Maka 300 minit cuba bagi. Yang pertama sekali untuk kita sendiri. Yang kedua, tukar doa. Apa tukar doa? Kalau suami ada isteri, doakan untuk isteri dia. Ya Allah, isteri aku ni dulu tak apa dengar kata, sekarang ni biarlah jadi baik. Ha. Isteri dulu suka jalan sana sini, habis tempat shopping dia ada, dia tengok yang iklan kat mana, mega sale ada, adalah dia kat situ. Ha, sekarang ni kita, ya Allah, berilah mata dia duk cari iklan kuliah-kuliah ceramah di masjid pula. Di mana ada kuliah, ada isteriku. Boleh? Itu doa di Arafah, tak apalah. Allah Ta'ala yang kabulkan. Ha, kita kata. Apa nak kata pula? Ha, kalau sebut saya sebut hal ni, sensitif pula kan? Kadang-kadang suami ni adalah hak-hak itu. Nak suruh isteri lembut hatilah, mudah kira-kira. Jangan bimbang pihak-pihak isteri pula. Dia balas balik doa dia. Ya Allah, kalau suami aku ni ada doa-doa, suruh aku lembut hati, nak bagi seorang lagi ke contohnya, engkau tutuplah hati dia, kecuali aku seorang je. Lawan, sama-sama mustajab doa, insyaAllah tak jadi apa-apa balik. Selamat sejahtera. Lah. Ni bukan nak ajar benda pelik ni, saja ya. Lah. Tak baik, buat. Alhamdulillah, setakat yang saya dengar, respon. Tak tahu hari ni orang panggil, kalau sesuai lah, testimoni ke apa dia. Lepas pada balik Arafah, ramai jemaah haji, terima kasih Ustaz dia. Sebab saya rasa sangat bermakna di Arafah, 300 minit itu memang tak cukup. Tak cukup. Sebab kita doa untuk kita. Khas. Jangan campur. Lepas tu doa untuk isteri ataupun suami, kalau yang masih ada lah. Kalau yang suami dah mati atau isteri dah meninggal, buat doa cara orang mati. Berikanlah dia keselamatan, ketenangan dalam kubur. Jadi beri apa-apa yang sepatut. Kemudian doa kepada mak ayah kita pula. Doa kepada ayah untuk kalau ayah masih hidup, minta husnul khatimah, minta dia sihat kan. Kalau yang sudah meninggal, kita minta dia cara doa untuk orang mati, angkatkan darjat dia, beri keampunan kepada dia, beri ketenangan dalam kubur. Kemudian doa pada anak kita pula. Anak kita yang pertama, apa dia masalah dia? Baik orangnya, suruh buat kerja selalu, suruh pergi masjid lari, contoh. Yang ni pula, masya Allah tabarakallah, minta duit terus bagi, suruh tutup aurat tak mau. Jadi penyakit ini imam tak mampu nak doa, kecuali kita sendiri yang berdoa, kerana hajat masing-masing. Anak kita semua sama ada anak, tapi penyakit berbeza. Maka seorang-seorang sebut anak yang pertama apa penyakit, yang kedua apa benda, yang ketiga, yang empat, berapa orang anak sebut, kamu dia sebutlah siapa-siapa yang kita nak sebut. Kedua, jangan lupa juga doakan kebaikan untuk umat Islam seluruh dunia, umat Islam yang sedang bergolak di Syria, di Mesir, di Rohingya, di apa saja atas dunia ni, jangan lupa doakan kepada umat Islam. Kerana kata Nabi SAW, Allah Ta'ala perkenankan doa orang yang berada di bumi Arafah pada hari tersebut, dan orang yang diminta doa oleh orang itu. Kita berdoa, Tuhan perkenankan, dan kita doa untuk orang lain, Allah Ta'ala perkenankan juga. Ini kelebihan yang besar, doa untuk kita dan orang lain sekali. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, saya rasa cuba buat daripada sekarang lagi. Ambil buka dia punya alat-alat laptop ke apa dia, iPad ke iPhone yang ada tangan ni, buat doa munajat di Arafah. Jangan nak tunjuk dengan orang lah. Saya sampai di Arafah, saya tengok ada seorang tu buka file begini tebal dia. Kata, apa benda ni? Setiap kali mari idea, saya tambah. Mula-mula buat sikit dulu. Mari idea, dia tambah. Mari tambah-tambah, akhir sekali keluar sampai 20 muka surat. Dan alhamdulillah, dia sambil dia menangis di Arafah, dia boleh baca apa yang dia nak. Dia sampaikan semua hajat yang dia perlukan. InsyaAllah, adab yang besar ini tuan-tuan akan dapat, dan orang yang pergi jemaah haji akan dapat, kalau kita berusaha untuk jadi orang yang nak memenuhi masa yang ada itu dengan sepenuhnya. Kemudian kita ingatlah, Arafah ni hari yang paling baik. Allah SWT berbangga dengan malaikat kepada orang yang berada di bumi Arafah. Tuhan tanya kepada malaikat, ma arada haula, malaikat, dia nak apa orang ni mari ke Arafah ni? Syu'san ghubran, mari dalam keadaan berdebu, mari dalam keadaan rambut yang tak terurus, dia nak apa? Jadi malaikat kata, yarjuna rahmataka wa yakhafuna azabak, mereka mengharapkan rahmat engkau, mereka takut pada azabmu. Tuhan kata apa kepada malaikat? Ashhidu anni qad ghafartu lahum, kamu saksilah wahai para malaikat, aku memberi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah. Sebab itulah Arafah rukun yang berwaktu dan bertempat. Arafah ada waktu ada tempat.
Waktu dianya bila? Zuhur pada hari 9 Zulhijjah sampai ke subuh esok. Tempat dianya Bumi Arafah. Tawaf ada waktu tapi tidak berakhir. Waktu dianya bermula daripada malam raya, tak ada berakhir sampai bila-bila. Itu tawaf. Tapi Arafah satu masa. Bila saya baca kitab-kitab tentang hikmah haji, dia kata kenapa Arafah ni mesti kena pergi sendiri, tak boleh hantar wakil, sakit ke demam ke ambulans kena bawa pergi sini. Jawab dianya seolah-olah kita nak terima satu anugerah yang besar. Kita tuan dipanggil ke istana negara untuk terima anugerah cemerlang. Boleh kita hantar anak kita pergi? Ambil surat ni anak, mungkin ambil wakil ayah. Pak agak hambat balik petang lagi. Mana pakmu? Dia wakil dengan saya, terpandang saya lah. Tak boleh. Jadi anugerah yang besar tidak sesuai diterima oleh wakil, maka oleh anugerah yang besar di Arafah ini, Allah tak nak beri kepada kita keampunan pada hari tersebut, maka dia minta supaya kita datang sendiri menerima anugerah ini. Tak boleh diwakilkan kepada orang dan tidak boleh bertangguh lepas daripada masa. Jadi itulah yang saya nak kata. Adat-adat kita di Mekah, banyakkan ibadah dan rancang, merancang untuk memenuhi ruang yang ada dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dalam masa 40 hari, 30 hari di Mekah, sampai 8 hari di Madinah, kita dapat memenuhi ruang yang ada ini. Dan yang paling besar sekali doa, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Nanti saya tulis dekat, ada wa'ibat sini atau Ustaz Rijal tulis nanti bagi ke jemaah. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta daripada berpaling tadah. Lepas aku jadi baik, jadi orang haji, balik esok berpaling tadah. Balik 2-3 hari baik lagi. Lepas itu lupa masjid, lupa tutup aurat, lupa halal haram. Itu kita bimbang. Bimbang godaan syaitan datang selepas daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit motivasi yang saya beri ini, di bawah tajuk kita ini beberapa adab, objektif matlamat mengerjakan haji ini, mudah-mudahan ada apa ni, semangat untuk kita beribadat di sana insyaAllah. Sekian aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.